Okey, hari ini 6 hari bulan 10. 6 hari bulan 10, 2022. Okey, ni pokok cili kita. Dia masih lagi baru nak remaja. Tak ada bunga lagi. Bunga pun tak ada lagi. Nampak segar kan? Okey, lagi satu. Ha, ini dia dah dewasa, dah ada bunga dah. Bukan dah ada bunga, dah ada buah. Cili dah ada mak cili. Oh, nampak ni. Ha, ni cili. Nampak? Tu cili dia. Ha, ni cili dia. Di bawah ni cili. Ha, ni. Cili. Sana tu cili. Cili. Okay. Tapi nampaknya pokok ni dia layu sikit. Mungkin sebab dia kena cahaya matahari yang direct. Nampak ni. Cuaca nak dah nak mendung sikit. Ni tengah hari, memang cuaca memang kau-kau ni kan, kalau tengah hari dan dia direct kena sini dan dia jadi macam layu sikit. Yang ni kenapa tak layu? Okey, sebabnya yang ni asalnya dua-dua ni satu pasu. Saya pecahkan, asingkan sebab dia nampak gemuk kan, besar kan. Jadi saya asingkan. Dua pokok saya letak sini, dua pokok tak sini dan dua pokok ada kat dalam. Saya letak tempat lain. Jadi saya nak test. Ini mungkin sebab akar dia dah penuh dalam tu. Ini masa pindahkan mungkin akar dia tak penuh lagi. Itu kemungkinan lah yang saya rasa. Sebab nampak ni, dia nampak ni. Dia macam steady je kan pokok dia kan, tak layu langsung kan. Steady, yang besar ni memang steady, tak layu langsung. Yang ni lembek, berkerut. Tapi bila malam dia segar balik. Tu yang berkemungkinan sebab dia direct kena matahari. Kemudian akar dia belum lagi banyak, belum berkembang. Jadi dia tak kuat nak sedut air. Lagi satu dia dah besar kan. Macam ni pokok ni masih kecil lagi. Jadi dia sedut air tu boleh tampung untuk semua pokok ni kan, semua dahan dia, semua daun dia. Yang ni mungkin dia tak mampu nak tampung untuk semua. Jadi kita tunggu dulu, tengok dulu. Seminggu lagi, dua minggu lagi atau sebulan lagi. Mana kalau dia masih layu juga macam ni, maksud dia memang dia tak boleh kena direct matahari. Mana kalau siapa nak tanam kat luar, kena buat bumbung lah. Bumbung yang hitam tu kan. Bumbung ke apa ke. Mana tak boleh kena direct matahari. Kalau tak, dia akan layu macam ni. Tapi kalau lepas seminggu, lepas dua minggu, ataupun lepas sebulan, bila akar dia dah penuh bawah tu, dan dia tak layu, maksudnya tak ada masalah. Jemur dekat panas. Direct matahari. Cuma, akar dia kena banyak. Ni akar dia tak kuat lagi ni. Okey, nak tengok satu lagi. Satu lagi pokok saya pindahkan dekat dalam. Kat dalam rumah boleh tanam pokok. Okey, saya pindahkan kat dalam. Sebab ni dia. Okey, ni dalam rumah. Dalam rumah. Ni masa saya letak kat luar rumah, dia sama, dia layu. Bila letak dalam rumah, dia tak layu. Okey, ni pun dah ada. Sudah ada cili. Okay, ni layu ni sebab dia patah. Ni dia patah. Ni kan pintu kan. Pintu bila kita buka pintu, keregang, gedegang-gedegang. Dia patah lah ni. Kita try. Saja nak try. Jadi pengalaman saya nanti boleh berguna untuk orang lain. Ni cili je dia ni. Cili. Cuma saya tak tahu cili ni dah cukup besar ke belum besar untuk kita kutip hasil dia. Sebab selagi kita tak kutip hasil ni, dia bunga baru dia tak nak keluar. Itu kalau itu yang saya tahulah, yang saya tengok daripada video-video orang lain. Okey, itu dia nampak ni. Ni satu lagi. Mana saya nak cuba. Ini memang jauh jauh daripada cahaya. Cahaya dekat sana. Sampai ke hujung sini tu. Memang tak dapat cahaya matahari direct, jauh sekali. Cuma dapat mata cahaya daripada ni lah, daripada lampu.
dan juga ataupun cahaya daripada matahari jauh sana, daripada matahari tu. Dia ni kalau saya tutup lampu, saya tutup lampu, nampak dia cerah kan. Maknanya ni cahaya matahari lah ni. Cahaya matahari ni, cuma dia bukan cahaya matahari direct, tak pasti dia dapat hidup ke tidak. Ni saya nak try ni. Apa hasil dia nanti, kita akan kongsikan dalam video-video yang seterusnya.